Pedangdut Hamdan ATT harus kembali menjalani perawatan intensif setelah mengalami pecah pembuluh darah dan adanya cairan di otaknya. Kondisi ini menyebabkan penyanyi dangdut senior tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Informasi ini Putri Hamdan Aisyah Kamalia sampaikan. Aisyah juga memberikan perkembangan terkait kondisi sang ayah setelah operasi. Pada Senin 7 Oktober 2024, Hamdan ATT menjalani operasi yang berlangsung selama lebih dari 2 jam. Mulai pukul 14.30 hingga selesai pada pukul 16.55. Operasi ini bertujuan untuk menangani cairan di otak akibat pemasangan selang dari operasi sebelumnya pada tahun 2021 yang kurang tepat. Selain itu, pecahnya pembuluh darah di otak juga menjadi salah satu penyebab utama kondisi kritis yang Hamdan alami. Benar, ayah kami Hamdan ATT baru saja menjalani operasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jelas Aisyah melalui pesan singkat pada kami 10 Oktober 2024. Menurut Aisyah, operasi berjalan lancar. Saat ini Hamdan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ia mengatakan kondisi ayah saat ini sudah sadar, sudah bisa respon dengan mengangkat tangan dan membalas salam. Pedangdut Hamdan ATT bukan kali pertama mengalami masalah kesehatan serius. Sebelumnya pada tahun 2017 dan 2021, pelantun lagu legendaris termiskin di dunia ini pernah mengalami serangan stroke. Sejumlah rekan selebriti seperti Tantowi Yahya dan Ikke Nurjanah telah memberikan dukungan moral dan menjenguk pedangdut Hamdan ATT selama masa pemulihannya. Mereka turut memberikan perhatian dan bantuan kepada penyanyi berdarah Arab Ambon ini, yang juga terkenal dengan lagu-lagu hit lainnya seperti Bekas Pacar, Gubuk Derita, Cangkir Kopi, dan Jawaban Sepiring Berdua. Dengan semangatnya yang kuat dan dukungan dari keluarga serta teman-temannya, semoga kondisi penyanyi senior ini semakin membaik dalam waktu dekat. Sri Harapan Rakyat Online.